pasti lu kecil sana, ayo baru gua ini. Pasti lu kok. Masuk ke dalam bisa wartawan. Yang ada ID card bisa, Pak. Oh, yang ada ID card bisa dari KPU. Oh, ID card dari KPU. Saya untuk izin masuk tidak bisa karena tidak bisa ID card kecuali saya minta izin kepada KPU. Ya. Saya akan coba bicara ke KPU, Pak ya. Nanti disampaikan dulu. Baik, baik. Saya tunggu sini, Pak ya. Baik. Saudara, ini adalah proses penghitungan kecamatan Tamalate ini yang sebelumnya sempat viral karena diberi garis polisi di sana. Kalau gram plano itu tidak di dalam kotak, itu dari kemarin kami persoalkan. Sampai sekarang saya dikasih kesempatan kalau sampai ketuanya datang sampai selesai di kecamatan terakhir. Ketuanya nggak tahu, Pak, mana sekarang? Saya tidak tahu. Ditelepon nggak bisa. Kami tidak bisa terima, Pak. Saksi tidak menerima karena tidak ada tanda tangan ketua di sini dan ketuanya menghilang sampai saat ini. Kenapa sih Anda sampai dijegal? Apa sih dosa Anda sehingga mereka membenci Anda? Ini persoalan tidak lepas dari kontestasi. Pada saat kami bersaing, disurvei, tetap di atas 70. Dikriminalisasi, dijelek-jelekkan apa semua. Kriminalisasi yang dikatakan? Ya. Apa yang Anda maksudkan dengan kriminalisasi? Begitu banyak tiba-tiba kasus yang kami alami, seluruh pemerintah kota. Berapa jumlahnya? Lebih 40-an lah. Dilaporkan polisi maksudnya? Iya, dilaporkan ke polisi. Puluhan dilaporkan ya, polisi? Iya. Puluhan itu berapa? Di atas 30? Kalau semua SKPD sekarang 50. Jadi semua 50 terperiksa semua. Terangkan. Buka aturan. Ya. Yang tidak punya hak suara di sini, dosa dia masuk. Yang bukan peserta dosa dia masuk. Kami tidak mau. Tugas. Permangkas ya, permangkas. Anda kalah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah ya. Anda menggugat ke MK dan lain sebagainya? Ya, kita akan lihat seperti apa, bahwa masih ada jalan untuk menggugat itu, ya kami akan melakukan itu. Tentu itu harus kita buktikan, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, berarti ini adalah anomali. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Saudara, sebelumnya senyap, tak banyak informasi dan beritanya, bahkan di media sosial yang biasanya gaduh. Di kota terbesar di Indonesia bagian timur, proses pilkada mengundang tanya, mulai dari garis polisi yang dipasang saat penghitungan, hingga suara-suara kecurangan yang dilontarkan. Benarkah ada kekuatan besar di baliknya dan bisa mempengaruhi hasil pilkada? Ataukah ini semua hanya tudingan yang sulit untuk dibuktikan? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam perlawanan kota kosong di Makassar. Bubar! Asur kecil sana, ayo baru gua ini. Asur lu kok! Saudara, saya berada di sebuah tempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di tempat ini, Anda bisa melihat belakang saya, ini ditutup jalanan kurang lebih 1 km di belakang saya dan di depan saya. Di tempat ini adalah sebuah hotel, nanti saya akan masuk ke dalam. Dilakukan proses penghitungan real count atau hitung resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Anda bisa melihat sejumlah pengamanan dilakukan di tempat ini, saya akan tunjukkan kepada Anda. Karena memang ini merupakan hasil pengumuman pilkada yang tidak biasa karena ada potensi bentrokan antar dua kelompok massa, baik calon tunggal maupun massa yang mendukung kota kosong.
Ini disiapkan kawat berduri dan beberapa barikade jalan karena ada blokade jalan yang kemudian dilakukan oleh pihak keamanan polisian di Polda Sulawesi Selatan. Saya akan menuju ke tempat hotel saudara yang kemudian dilakukan proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Sejumlah mobil taktis disiapkan termasuk juga pengamanan satwa ini Pak ya. Apa yang akan dilakukan ini? Terkait apa Pak ini? Ini terkait dengan pengurai massa. Ya, jadi ketika ada unjuk rasa, ya. Mungkin massanya terlalu banyak, maka anjing ini bisa mengurai. Oke. Ini anjing untuk pengendali massa yang akan digunakan jika terjadi pengendali massa dan akan dikeluarkan, saudara. Ini jenis Belgian ya? Belgian Melanois. Belgian Melanois. Oke. Terima kasih, selamat bertugas Pak. Dari tim K9. K9 Squad Polri. Polri ya? Siap. Baik, terima kasih. Selamat bertugas Pak. Mari, terima kasih. Mari. Ricuh, penghitungan hasil Pilkada Kota Makassar. Pasangan garis polisi saat rapat pleno penghitungan suara di sejumlah TPS menuai kontroversi. Salah satu yang diprotes adalah penutupan total penghitungan suara di Kecamatan Tamalate, Makassar. Transparansi penyelenggara dipertanyakan. Polisi menyatakan pemasangan garis untuk membatasi orang tak berkepentingan. Kami berdasarkan koordinasi dengan pihak PPK Kecamatan Biringkanaya, yang bersangkutan meminta pengamanan kepada kami untuk membatasi daerah-daerah mana yang menjadikan sterilisasi terlaksananya penghitungan rapat pleno di kantor kecamatan ini. Meski demikian, garis polisi di tempat penghitungan Tamalate Makassar, Sulawesi Selatan belum terjawab hingga kini. Ketua Panitia Penghitungan Kecamatan yang dikatakan meminta penutupan tidak bisa diwawancara. Pilkada Kota Makassar mendadak ramai dibicarakan. Terutama setelah ditetapkan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika alias pasangan calon Api Cicu. Sedangkan Wali Kota Petahana Ramdan Dani Pomanto dan pasangannya Indira Mulyasari mendadak gagal maju karena didiskualifikasi oleh keputusan Mahkamah Agung atas laporan Api Cicu. Ramdan dianggap melakukan money politik. Dalam program kerjanya terdapat program pembagian telepon seluler bagi ketua RT dan RW. Padahal menurut Ramdan, program itu untuk kemudahan komunikasi RT/RW langsung ke wali kotanya. Atas hal ini, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono pasang badan dan menganggap program Dani Pomanto bukanlah money politik, melainkan program kerja. Alhasil, calon tunggal muncul di Pilkada Kota Makassar melawan kotak kosong. Proses pemungutan suara pun sempat diwarnai bentrok. Ketetapan calon tunggal merupakan hasil keputusan KPU Makassar setelah mencoret nama Wali Kota Petahana Ramdan Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai peserta pilkada. Ramdan atau yang dikenal dengan Dani Pomanto tidak mendapat dukungan hampir seluruh partai politik yang mengusungnya. Keputusan sejumlah partai politik tidak mengusulkan Dani Pomanto pun janggal sebab Dani memiliki kesempatan besar untuk menang. Hal yang biasanya dicari partai politik dalam setiap pemilihan. Dani Pomanto telah mengukir banyak penghargaan, salah satunya dinobatkan menjadi kepala daerah terbaik se-Indonesia tahun 2017. Survei elektabilitas Dani Indira pun melambung tinggi.
Dhani tak menyerah. Rencana lain dipersiapkan. Ia memutuskan maju menjadi calon perseorangan alias independen, mengumpulkan lebih dari 100.000 fotokopi KTP warga Makassar dan berhasil. Februari 2018, KPU Kota Makassar resmi mengumumkan dua pasang calon pemilihan wali kota, Dhani Indira dan Api Cicu. Namun, pasangan Api Cicu menggugat pasangan Dhani Pomanto, salah satunya dengan alasan pembagian telepon selular yang dianggap mani politik hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus pasangan Dhani Indira gagal maju pilkada. Pemilihan wali kota Makassar pun akhirnya menyisakan calon tunggal, Munafri Arifuddin, Api, dan Andi Ramahtika Dewi, Cicu. Pilkada serentak pun digelar 27 Juni lalu. Namun hal mengejutkan terjadi. Hasil penghitungan resmi KPU menyatakan suara warga Makassar yang memilih kotak kosong cukup jauh melampaui pasangan calon tunggal Api Cicu. Apa jadinya jika kotak alias kolom kosong menang? Pilkada harus digelar kembali dari proses awal pada tahun depan. Tetapi karena tahun depan pelaksanaan pemilu raya alias pemilu nasional, maka Pilkada Kota Makassar ditunda hingga 2020. Serangkaian fenomena terus bergulir, namun apa yang sesungguhnya terjadi dan ada apa di balik kemenangan kotak kosong di sana? Saya menggali jawabannya. Tas kopi dong. Nah ini kan biasanya harus masuk ini baru disegel. Ini sekarang kita temukan dia dalam keadaan tidak tersampul. Kalau tidak ada artinya pelanggaran. Pelanggaran.